Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA bakal membangunkan pasar tamu keempat Sabah di Beluran. Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata ia akan memberi manfaat kepada 170 peniaga dan dijangka siap pada pertengahan Mei tahun hadapan dengan kos RM746,000. Ini merupakan usaha berterusan yang dibuat oleh FAMA untuk memberi keselesaan kepada peniaga dan juga pengunjung-pengunjung pasar tamu. Jadi pelbagai pendekatan telah dibuat oleh FAMA untuk operasi gerai tamu, gerai jualan ini mematuhi SOP-SOP yang dikeluarkan oleh MKN. Setelah siap dinaik taraf, pentadbirannya akan diserahkan kepada Majlis Daerah Beluran. Selain meningkatkan penglibatan secara langsung petani, pengeluar dan pengusaha hasil pertanian, penaiktarafan pasar tamu itu juga akan meningkatkan pendapatan mereka sekaligus menjadi saluran pasaran produk agromakanan bagi membantu pengusaha kecil memasarkan hasil keluaran mereka. Sehingga kini, FAMA menaik taraf dua pasar tamu di Sabah iaitu Pasar Tamu Suk Keningau dan Pasar Tamu Kudat, manakala Pasar Tamu Kunak masih lagi di dalam proses pembinaan dan dijangka siap pada Mac 2022. Menurut Ketua Pengarah FAMA, Datuk Zainal Abidin Yang Razali, selain empat pasar tamu di Sabah, FAMA juga membina lima pasar tamu di Sarawak. Dan memang kita memohon kepada kerajaan bagi setiap tahun ada peruntukan-peruntukan khusus untuk kita membina pasar tamu untuk upgrade the existing pasar tamu supaya peniaga-peniaga dapat berniaga dengan dalam keadaan yang lebih selesa, bersih, pembungkusan yang baik, memberi keselesaan, ada infrastruktur supaya mereka boleh meningkatkan lagi nilai jualan mereka. Setelah usaha menaik taraf pasar tamu FAMA, pihaknya mendapati nilai jualan peniaga terlibat meningkat 30%.